tahu-tahu kenapa bisa jadi nitris gitu. Gue bosan kuliah sih sebenarnya. Serius. Iya, kuliah ngapain gitu-gitu doang. Jadi kalau bisa susah lagi caranya. Enggak sih, kayak susah buat gue doang. Iya, emang gue masih banyak sisanya gitu. Dan emang pada semangnya musik kan. Cari hiburan lah. Cari hiburan. Daripada nyari hiburan yang enggak kan. Dulu awalnya gue nulis kayak gitu ya, menggara-gara pengen ini aja. Punya concern di sana gitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Cuman lama-lama makin lama main musik kayak, ya udahlah. Gue pengen nulis tentang Harry Potter nih, tulis yuk. Terus baca buku yang baca, ya udah tulis aja. Terus sekarang gitu, udah mau nulis lagu tentang gue, nah dulu tulis aja. Kayak kita main tapi cuma nulis senang-senang. Terus kebetulan ada yang suka jadi ada yang senang juga. Sebenarnya diciptakan oleh media. Siapa? Iya. Genre itu diciptakan oleh media ya. Genre itu diciptakan oleh dunia musik sebenarnya. Kalau kita bilang kita sponsor itu gara-gara kita kalau ditanya susah-susah itu musik apaan? Yeah. Sebenarnya ya, kita rootsnya aja ya. Kita mulur aja. Sebenarnya musik kita musik apa sih? Kita main aja apa yang kita suka kan? Iya. Sebenarnya stoner amat gitu kan dibanding sama band-band lain kita gitu. Yang mainnya mungkin lebih berasa stonernya gitu. Tapi mereka lebih bilang psychedelic apa gimana. Itu kan sebenarnya cuma istilah doang. Karena kita dituntut masa lu enggak punya nama ya punya sebenarnya. Cari paling deket nyambungnya stoner. Nah, kan kita tetap masukin warna kita masing-masing sendiri, jadi kelihatan mungkin agak beda. Stoner itu sebenarnya awal muncul dari identitas mereka yang suka stoner kan. Cuma kita di sini semua sadar. Jadi kita nggak stoner. Nggak drummer enggak? Nggak drummer ya, drummer. Kalau menurut kita sih musik tuh multi interpretatif ya. Jadi kayak kalau misalnya kita bilang musik kita tuh bercerita tentang apa gitu, kayak jadi kayak enak sih bukan? Kalau misalnya lu pengen tahu tentang apa ya, ya lu denger aja. Kayak kan pemahamannya kan beda-beda kan. Jadi masalah kembali, kalau misalnya kalian mau tahu tentang apa, ya denger aja menurut kalian gimana, itu gak ada salah. Denger aja dan dibeli. Interpretasi sendiri lah. Stoner munculnya dari era-era Black Sabbath, ya gitu kan. Sebenarnya mereka mainnya heavy metal, cuma karena lebih ke perilaku mereka yang suka mengkonsumsi barang-barang berbahaya yang memabukkan, dan akhirnya mereka bikin lagu sambil mabuk gitu kan, kayak Pink Floyd kayak gitu kan. Sebenarnya Pink Floyd stoner itu memang Black Sabbath stoner. Padahal kalau kita musiknya dua-duanya agak beda kan nah, kayak gitu. Kayak misalnya kita ngomong band itu emo gitu, itu kan sebenarnya kan gitu, gitu, gitu kan. Semuanya itu masalah sikap, bukan masalah. Bukan masalah gimana? Kedengarannya kayak. Makanya kayak di sekarang masa yang kayaknya kayak sosial media buat kurasi musik gitu. Dia udah nggak pakai genre lagi, udah sound similar. Similar artis. Saksikan kami di program Music.